Peristiwa Nuzul Quran merupakan kejadian yang sangat esensial dalam sejarah peradaban Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur selama 23 tahun. Peristiwa turunnya ayat pertama Al-Qur'an terjadi pada 17 Ramadan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Secara garis besar, peristiwa diturunkan Al-Qur'an dengan dua proses. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah inilah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Sedangkan dari Baitul Izzah ke bumi disebut dengan Nuzulul Qur'an.